أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد بإذن الله تعالى kita lanjutkan kajian بلوغ المرام masih di masalah berkaitan dengan apa tata cara wudhu Ya. Kaifiyah al-wudu. Dan kita berada di sekarang di hadis berapa untuk di kitab terjemahan? 33. Ya, di kitabnya 30. Sekarang 34. Iya, 34 untuk kitab terjemahan. Adapun Diana sekarang 37. Iya kan? Taib. Silakan dibaca, fadhal. Ya qara. Fadhal. Dari sini, Ustaz. Hah? Iya, iya. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalathan fa inna ash-shaytana yabitu ala khayshumihi muttafaqun alaih. Terjemahan tuh, Pak. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia beristintar mengeluarkan air dari hidung setelah sebelumnya memasukkan air ke dalamnya sebanyak 3 kali. Karena sesungguhnya setan bermalam di luar. Setan apa setan? Setan. 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 Antum baca setan ya selama ini. Setan. Hah? Syaitan. Ah, masya Allah, syaitan. Karena sesungguhnya syaitan bermalam di lubang hidungnya. Baik. Muttafaq alaih. Bukhari dan Muslim. Tapi ini hadis tentang disyariatkannya beristinsyak dan istinthar setelah bangun dari tidur. Hadis riwayat Abu Hurairah ini ada dalam Sahih Bukhari dan ada dalam Sahih Muslim. Ya. Dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau dalam Sahih Bukhari di kitab Badul Khalq dan di bab masalah berkaitan dengan sifat iblis dan tentaranya. Ya, zahirnya karena disebut syaitan, ini dari kalangan jin. Syaitan dari kalangan jin. Yang berkarakter kafir, tentaranya iblis. Dan diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab At-Taharah. Idza istayqadha ahadukum min manamih. Jika seorang dari kalian terbangun, terjaga min manamihi dari tidurnya. Dari bangun tidur. Zahir dari lafal min manamihi, dari lafal manam, maka ini mencakup tidur malam dan tidur siang.
jika dilihat dari lafal manam. Ya, nah, walaupun nanti kemudian ada lafal yabitu, ya, falastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu, maka itu mengkhususkan apa yang zahir ini. Kalau manam mencakup tidur malam dan tidur siang. Kalau bata yabitu artinya bermalam. Jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyastanthir thalatha, maka hendaklah dia beristinthar, yaitu mengeluarkan dari hidungnya air yang telah dia hirup sebelumnya dengan istinsyak. Maka hendaklah dia lakukan itu berapa kali, ikhwan? 3 kali. Ya. Jadi istinthar, konsekuensi dari istinsyak. Oke. Kemudian jadi istinthar itu pasti sebelum istinsyak. Adapun istinsyak kadang-kadang belum tentu setelahnya ada istinthar. Faham enggak? Nah, karena boleh jadi air itu dibiarkan mengendap di dalam. Dibiarin gitu aja, bisa jadi itu. Wah, dan itu enggak sempurna. Ya. Dihirup terus didiemin. Dan dibiarkan keluarnya dengan cara lain, menetes atau dimasukkan ke tenggorokan nanti. Itu minum namanya, dan itu termasuk istinsyak, tapi istinsyak yang tidak tamam, tidak sempurna. Baik. Jadi di sini jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka hendaknya istinsyak, istinthar 3 kali. Thalathan. Kenapa begitu? Fa inna syaitana yabitu ala khayshumih. Karena sesungguhnya syaitan yabitu, bata yabitu di sini menunjukkan malam. Ya, bata yabitu menunjukkan malam. Sebagaimana dalam perkataan bahasa Arab, man adraka al-laila faqad bata. Barang siapa yang berjumpa dengan malam, maka dia disebut bermalam. Baik dia dalam keadaan tidur maupun terjaga, maka itu namanya bata yabitu. Ya. Kalau antanya kepada antum, kaifa bitta? Kaifa bitta? Kaifa bitta al-barihah? Bagaimana malam antum tadi? Maka antum jawab, ya bitu, ya mungkin bitu mustayqidha, mustayqidha. Saya semalaman terjaga terus begadang, ya. Tidak tidur itu misalnya. Itu tetap namanya bata yabitu. Ala khayshumi, di atas khayshum, dan khayshum itu maknanya bukan lubang hidung sebenarnya, tetapi khayshum ini lebih spesifik spotnya, dia berada di bagian lebih atas, ya, atas hidung, hidung bagian atas dari dalam, itu khayshum. Kalau lubang hidungnya tidak tahu, tetapi kalau misalnya dalam terus ke atas, maka di bagian sini ini khayshum. Jadi syaitannya itu masuk ke dalamnya, khayshum. Ya. Taib fa'ina syaitana yabitu ala khayshumi. Kalau ditinjau dari sisi usul fiqih, maka kalimat ini disebut kalimat ta'lil. Fa di fa'inna syaitan, fa di sini untuk menunjukkan ta'lil. Apa itu ta'lil? Menyebutkan kausa, penyebab mengapa terjadinya perintah atau larangan. Ini kan perintah hendaknya beristinthar. Ini perintah. Apa sebabnya? Sebabnya karena syaitan itu bermalam di bagian atas lubang hidungnya. Maka ini termasuk hadis yang memiliki, ini termasuk syariat yang memiliki illat. Ya, oke. Ini termasuk syariat yang memiliki illat. Ini termasuk perintah atau larangan yang memiliki illat, perintah dan larangannya. Apa itu? Memiliki sebab. Kenapa diperintahkan, kenapa dilarang. Sekarang perintahnya apa? Istinthar setelah bangun dari tidur
Malam itu sahih. Kemudian ilatnya apa? Ilatnya karena syaitan bermalam di bagian dalam atas hidungnya. Ya. Taib. Ilat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, apakah sifatnya zahir atau ghaib? Hah? Zahir atau ghaib? Ghaib ya? Ghaib. Sehingga ilat ini bisa enggak berubah. Gini loh, kalau suatu ilat, namanya hukum itu kan terwujud sesuai dengan wujud ilatnya. Ketika ilatnya manfi, manfiyah tidak ada, maka hukum tidak berlaku. Ngerti enggak, ikhwan? Ketika ilat itu kausa, penyebab. Ketika penyebab juga enggak ada, maka hukum tidak berlaku. Iya. Nah, sekarang ilat ini tidak zahir di mata antum. Berarti gaib. Ada atau enggak dia? Kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Tapi dia ada, ada. Dengan izin Allah. Karena Rasulullah tidak mungkin berdusta. Dan ini masalah gaib. Ketika ilat itu adalah masalah gaib, maka kelihatan atau enggaknya hukum tetap ada. Paham enggak, ikhwan? Hah? Sehingga enggak mungkin antum katakan begini, tidur malam. Sebelum tidur malam antum baca ayat kursi. Dua surat, dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan antum yakin Allah tidak akan menjadikan antum terganggu dengan syaitan. Oke? Okay? Kemudian bangun pagi, antum merasa tadi kan sebelum tidur kan saya sudah baca doa banyak, baca zikir banyak, enggak mungkin syaitan itu tinggal di sini. Oke? Okay? Setelah itu berarti perintah ini saya tidak laksanakan. Kenapa? Karena tidak ada syaitan di sini, saya yakin. Antum paham enggak, ikhwan? Hatta antum berdoa sebelum tidur, setauhid apapun antum, ketika Rasulullah SAW mengatakan fa inna syaitan yabitu khaysumi, maka antum imani ini juga. Syaitan bermalam di bagian lubang hidung antum itu bukan berarti langsung mengganggu, belum tentu. Belum tentu mengganggu, gitu loh. Ya. Tapi karena memang lubang hidung itu ada posibilitas tertumpuknya kotoran. Ya, mungkin aja ketika antum tidur kaki gimana gitu, terus ingusan, terus kering, jadi upil kan gitu. Ah, setan suka itu. Ya, tempat-tempat yang kotor di tubuh antum. Dan di sini tempatnya gitu loh. Yang terbuka terus. Ya. Apakah setan ini berwujud sesuatu yang konkret di dunia nyata, manusia, di alam manusia? Maka kita kata Allah alam. Enggak tahu. Apakah ini masuk akal? Ada dua jawaban. Kalau pakai akal dalam artian experience antum, maka ini enggak masuk akal. Tapi kalau dari segi kenyataan, maka ini masuk akal. Tidak masuk akal karena dilogikakan dengan experience yang antum pernah lihat. Masa ada jin masuk sini kan enggak pernah kelihatan, makanya enggak masuk akal. Tetapi secara kenyataan hakiki pasti masuk akal karena Rasulullah SAW yang bersabda. Enggak ada yang enggak masuk akal kalau udah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Memang kitanya aja yang akal terbatas. Maka terwujud hal ini pada siapapun, baik mukmin atau kafir, baik musyrik, baik munafik atau mukmin, atau fasik atau orang yang taat muti'. Terwujud padanya syaitan yabitu ala khaysumi. Oke. Kemudian apakah syariat ini berlaku untuk seluruh tidur? Jumhur ulama mengatakan berlaku untuk seluruh tidur berdasarkan keumuman kalimat min manamihi. Dari tidurnya ini mencakup tidur siang atau tidur malam atau tidur sore atau tidur pagi, pokoknya tidur. Baik. Namun kemudian dalam salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berpendapat bahwasanya hadis ini dikhususkan untuk masalah tidur malam karena lafal apa? Lafal apa? Yabitu, bermalam, syaitannya bermalam.
Ya, dan wallahu alam, mungkin wallahu alam itu yang lebih sahih. Taib itu yang lebih sahih. Berarti kalau tidur di kajian, sengorok apapun antum, dan kajian itu di waktu jam 8 pagi ini, antum perlu gak 3 kali istinsyak? Gak perlu. Bahkan sekali gak bakal. Karena biasanya antum kalau tidur di kajian, bangun, ya udah istiqomah aja. Gak ada wudu-wuduan. Oke? Okay? Kemudian berikutnya, permasalahan. Kalau misalnya kita bangun pagi jam 4, jam setengah 4, sebelum subuh atau ketika subuh, atau mungkin jam 2, itu kan konteks hadisnya kan bangun malam, bangun dari tidur malam. Apakah istinsyak yang 3 yang diperintahkan ini mencakup di dalam wudu atau di luar konteks wudu? Ini suatu pertanyaan. Antum ngerti gak pertanyaan ini? Ana ulangi ya. Ini kan kita kalau bangun dari tidur malam diperintahkan untuk istinsyak istinsar 3 kali. Karena syaitan bermalam di khayshum kita. Oke? Pertanyaannya, istinsyak istinsar 3 kali itu apakah masuk dalam konten wudu atau di luar wudu? Independen. Ngerti pertanyaannya coba? Hah? Ngerti gak tuh? Beneran? Coba yang gak ngerti jawab. Bisa gak? Ayo stop. Yang ngerti jawab juga. Yasmin. Eh Yasmin, siapa namanya tuh? Hah? Satria. Jawab Satria. Masya Allah. Sampingnya Revo nanti ya. Coba Satria, jawab, masuk dalam konten wudu atau tidak? Jawab dengan ilmu dan riwayat yang antum tahu dari Sahih Bukhari. Ayo, nggak tahu, bagus. Iya. Fahmus soal nisful jawab, kata para ulama. Memahami soal itu setengah jawaban. Antum paham kan soal tadi? Paham. Dan mengatakan tidak tahu itu suatu ilmu, berarti antum telah menjawab full. Menjawab full tidak tahu. Ya. Masya Allah. Wakabayashi. Siapa penjaga gawang? Wakabayashi siapa itu? Wakabayashi. Anda lupa Wakabayashi. Hah? Enggak, Wakabayashi itu siapa? Anda lupa kayak. Hah? Iya, Subasa posisinya apa dia? Iya, Wakabayashi benar. Wakabayashi. Iya. Ya pada taki ya kan. Ya coba fatwa. Jawab. Istinsyak 3 kali ini masuk ke dalam konten wudu atau independen? Enggak, seamalnya antum gimana selama ini? Iya, sepemahaman tuh seamalnya antum gimana selama ini? Masuk ke wudu, tayyib. Yang lain coba fatwa, coba tanya yang lain, ikhwan lain. Ya apa? Pak Heru yang mana Pak Heru? Pak Heri, yang mana tuh? Pak belakang tuh, coba, stop. Apa ikut dengan Dewan Fatwa atau mungkin DSN atau siapa? Hah? Di luar wudu, berbeda ini, Masya Allah. Di luar wudu berarti independen. Taib, bagaimana menjawabnya? Dalam riwayat, dalam lafal Imam Bukhari, dalam sahihnya di kitab Badul Khalq, di kitab sahih dari kitab Badul Khalq, idza istayqadha ahadukum min manamihi fatawaddaa falyastanthir thalatha. Jika seorang dari kalian ya bangun terbangun dari tidurnya, dan kita ingat tadi lebih sahih ini tidur malam ya, maka fatawaddaa, kemudian dia berwudu, maka hendaklah dia istinsyak 3 kali. Faham di sini fatwa? Berarti antum sahih kalau menurut riwayat Bukhari ini, karena adalah fatwa wudu, berarti include di dalam wudu. Apakah Pak Heri? Namanya Pak Heri. Apakah antum benar dikatakan oleh Syekh Abdullah Al-Fauzan itu juga bisa? Jadi begini, fahami baik-baik. Tes, halo? Tes. Halo.
Mungkin kita sudahi aja kajian ini sampai sini. Tes, tes, tes. Halo, halo, tes. Gak apa-apa, kalau gak bisa nah, agak teriak. Ya, tep, tep. Lihat di sini, hadis riwayat Muslim, yaitu idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha. Tanpa sebutan wudu, ingat. Jika seorang dari kalian terbangun dari tidur, tidur malamnya, maka hendaklah dia istinsyak 3 kali, istinsyak 3 kali. Ini tanpa disebut wudu. Zahirnya hadis riwayat Muslim ini istinsyak istinsarnya itu independen, terpisah, oke? Okay? Maka ini satu sisi. Di sisi lain, ya di sisi lain, di riwayat Bukhari disebut fatawaddha, maka dia wudu. Ya, disebut konteksnya lebih khusus yaitu wudu, ya. Atau bukan khusus, namanya muqayyad. Ya, jadi ada namanya mutlak, ada yang namanya muqayyad. Ini gimana nih? Ya. Emang kadang-kadang begitu dia, apa speaker itu. Ah. Tes, tes. Nah, Masya Allah. Ya, kabelnya telah mendapatkan wahyu. Pak Wahyu ya. Jadi kita ada hadis mutlak, ada hadis muqayyad, ikhwan. Ya. Mutlak itu bebas, muqayyad itu terikat. Ingat, mutlak itu apa? Bebas. Makanya talak itu berarti bebas. Makanya perempuan kalau habis ditalak biasanya lebih sering selfie, makanya merasa bebas. Kemudian muqayyad kait, terikat, terkait dengan sesuatu. Paham enggak? Sekarang riwayat Muslim, idza staiqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha. Jika seorang dari kalian bangun dari tidur malamnya, maka hendaknya dia istinthar 3 kali. Ini mutlak enggak? Bebas enggak? Tanpa terikat kan dengan wudu kan? Ya, di riwayat Bukhari, idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawaddha falyastanthir thalatha. Jika seorang dari kalian bangun dari tidur malamnya kemudian dia wudu, maka hendaklah dia istinsar 3 kali. Ini muqayyad enggak? Terikat enggak nih? Terikat dengan apa? Dengan wudu. Kaedah asal dalam usul fiqih, jika ada satu konteks, jika ada satu hadis yang sebersama, konteksnya sama, namun lafalnya yang pertama itu mutlak dan lafal yang kedua itu muqayyad, maka hukum asalnya adalah ditimpa, dialihkan ke muqayyad, hal yang terikat. Faham gak ikhwan? Ana kasih contoh. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan barang siapa yang menunaikan apa 12 rakaat dalam sehari, maka akan dibangunkan buat dia apa? Rumah di surga, satu rumah di surga. Oke, ini satu hadis pertama. Nah, hadis yang sama kedua lewat jalur lain dengan lafal lain, lafal agak berbeda, mandawama. Ada lafal mandawama yaitu barang siapa mendawamkan, continue, konsisten melakukan 12 kali 12 rakaat dalam sehari, dia mendapatkan satu buah rumah di surga. Mana yang mutlak, mana yang muqayyad? Yang mutlak yang pertama atau kedua? Enggak ngerti. Yang pertama, karena tidak ada tambahan kaitan continue atau rutin, ya enggak? Maka hukum asalnya adalah ketika mutlak sama muqayyad, mana yang lebih dipilih? Muqayyad. Berarti hadisnya, berarti pemahaman yang lebih sahih adalah barang siapa mendawamkan apa? Continue, konsisten kesehariannya melakukan 12 rakaat. Begitu, itu pemahaman yang benar. Tapi kemudian ya boleh jadi dengan kemurahan dari Allah satu hari dapat satu rumah, mungkin enggak. Sebagai Syekh Utsaimin juga berpendapat seperti itu. Nah, sekarang di konteks hadis ini yang mutlak adalah jawabannya Pak Rudi. Siapa tuh? Pak Heri. Antum bapak-bapak apa mas-mas loh? Hah? Coba. Hah? Hey, man up. Masya Allah. Ini mas bapak ini. Nah, hadis mutlak yang tadi tanpa kaitan wudu, makanya jawaban Mas Heri. Ya. Dan apakah beliau benar? Kita katakan beliau juga benar. Beliau juga benar. Apakah wakaf siapa?
Fatwa, fatwa apakah fatwa benar? Benar juga. Tapi lebih benar fatwa. Karena fatwa, bukan heri. Karena ini suatu fatwa. Iya. Enggak ada orang minta, ustaz minta herinya ustaz, heri ya. Karena ini fatwa yang sahih. Tapi bukan berarti jawaban Mas Heri salah. Kata sebagian ulama, boleh jadi ini independen. Dia istinsyak sendiri, independen. Setelah bangun tidur malam itu juga mengamalkan hadis riwayat apa? Bukhari. Riwayat Muslim. Ya. Dan yang mengamalkan pas wudu ya riwayat Bukhari. Dua-duanya sahih enggak masalah, enggak bertentangan dan boleh digabung dan amalkan salah satu keduanya enggak masalah. Tetapi ketika antum mengamalkan fatwanya Mas Heri yaitu independen, kata sebagian ulama tetap amalkan juga ketika wudu 3 kali. Jangan tinggalkan riwayat Bukhari riwayat Bukhari tadi. Ya gitu wallahu a'lam. Ya, seperti itu ya. Baik, kemudian hadis berikutnya, fadhil iqra. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan, fa innahu la yadri aina batat yaduhu." Oke. Jawab terjemah. Apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, maka janganlah dia mencelupkan tangannya ke dalam bejana sehingga dia mencucinya sebanyak 3 kali. Karena dia tidak mengetahui di mana tangannya itu bermalam. Tattafaqun alaih. Ahsant. Jazakallah khair. Berikutnya ikhwan. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min nawmih." Lagi-lagi ini sama. Jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya, dan lagi-lagi kita lebih mengutamakan di sini tidur malam. Karena nanti ada kalimat fa innahu la yadri aina batat yaduhu, bata. Malam, ya. Fala yaghmis yadahu fil ina hatta yaghsilaha thalathan. Maka janganlah dia yaghmis. Ma makna yaghmis? Mencelupkan yadah tangannya. Fala yaghmis yadahu fil ina. Fala yaghmis di sini la yaghmis, dan antum lihat di situ majzum atau majzum. Berarti la di sini la apa, nafiah atau nahiyah? Nahiyah. La nahiyah. Oke. Okay? Bukan nafiyah. Kalau nafiyah itu tidak la ya'mal amal gitu loh. Maksudnya tidak mengubah posisi, enggak mengubah i'rab dari fi'il mudhari' setelahnya. Dan la nafiyah itu lebih umum. Bisa untuk fi'il, bisa untuk isim. Ya, la ikraha fid-din, la nafiyah. Tapi la nahiyah ini khas buat fi'il mudhari'. Ya. Dan dia ya'mal amal, memberikan pengaruh pada fi'il setelahnya berupa jazm, baik itu zahir maupun tidak zahir. Ya, wal fala yaghbis majzum. Maka ini berarti larangan, janganlah dia mencelupkan yadahu tangannya. Dan maksud dari yad di sini cukuplah kaf. Sebenarnya yad itu tuh mencakup dari ujung ini sampai ujung ini niat, yadun tangan. Tetapi di sini yang disebut al-'am urida bihil khas. Yang disebut al-'am urida bihi al-khas, umum tapi dimaksudkan darinya khusus. Ngerti enggak ikhwan? Umum tapi dimaksudkan darinya khusus. Lafalnya umum, maksudnya khusus. Am urida bihi al-khas. Antum bedakan antara am urida bihi al-khas dengan am makhsus. Oh, ini pelajaran usul fikih. Antum mau belajar ini enggak, ikhwan? Enggak mau. Ya udah, enggak ngajarin. Nih. Ada istilah namanya
Ah, kelihatan enggak ikhwan yang di belakang, kelihatan enggak? Enggak. Siapa suruh? Enggak kelihatan. Anda sengaja kok biar enggak kelihatan. Yang depan kelihatan kan? Alhamdulillah. Dimas mana Dimas? Alhamdulillah. Ah, resign. Resign lagi. Berarti re-resign. Masya Allah. Nanti mungkin ketiga kali datang. Ya. Ketiga kali datang. Kita tunggu aja. Siapa tahu ketiga datang nanti kemudian. Oke, di sini al-'am urida bil khas. Umum tapi maksudnya khusus. Beda dengan al-'am al-makhsus. Umum tapi dikhususkan. Paham enggak? Enggak paham? Umum yang diinginkan darinya khusus. Ada umum yang dikhususkan. Duanya beda ini. Anda kasih contoh. Dalam hadis ini dua-duanya ada. Ah. Coba yang berpikir, yang antum yang berpikir, coba kira-kira bisa jawab enggak? Apa contohnya misalnya? Sam. Umum yang diinginkan darinya khusus. Yang kedua, umum yang dikhususkan. Al-am al-makhsus atau al-am al-mukhassas. Dan di dalam hadis ini ada dua-duanya. Gimana? Ada bisa jawab, ikhwan? Fadhal, yang bisa jawab angkat tangan walaupun salah. Dan anda tahu antum akan salah. Ayo, fadhal. Enggak apa-apa, angkat tangan. Yang bisa jawab anda kasih parfum ini deh, ya. Walaupun agak mungkin 60% karena udah pakai fotbol. Ini spesial parfumnya, ayo. Antum cari di bengkel nggak ada ini, ayo fotbol. Ayo, yang bisa jawab, fotbol. Gak apa-apa, salah nggak apa-apa, tapi nggak dapat parfum. Ayo. Ajibu, siapa? Satu orang aja perwakilan, nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Try it first. Atau banyak yang nunduk ini, nunduk pada mikir apa nunduk karena takut ditanya gimana nih? Ayo, ayo, fadal. Ah, siapa nama antum? Ailham. Ah. Kok tanya? Ah? Ini. Sebutkan mana yang am urida bil khas di hadis ini, mana yang al-am al-makhsus di hadis ini. Kalau antum enggak paham jangan jawab karena berat, beneran. Jangan menambah beban hidup antum di luar kapasitas. Enggak, ini untuk beberapa penuntut ilmu di sini yang mungkin paham pertanyaan ini. Antum perhatikan hadis ini, Ilham. Umum yang diinginkan darinya tapi ternyata khusus. Dan yang kedua, umum yang dikhususkan. Anda kasih clue, ikhwan. Al-am urida bil khas ini tidak mesti dalam teks tersebut ada pengkhususannya. Tapi antum tahu bahwa saya itu khusus. Iya.
Ya, ada tahu kok. Gak apa-apa, yang penting antum mudah berpikir. Am urida bil khos itu umum yang diinginkan dan yang khusus. Dalam teks itu tidak ada lafal yang mengkhususkan dia, tapi dengan ini antum tahu bahwasanya ini tidak umum lafal ini, tapi maksudnya adalah ini, maksudnya lebih khusus gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, la'amal makhsus, umum yang dikhususkan. Lafalnya umum, namun antum tahu ada dalil lain atau dalam teks yang sama ada yang mengkhususkannya. Itu bedanya. Anda kasih waktu sampai 15 menit. Bengong kayak gini aja. Capek. Jawab aja biar gak capek. Cluenya itu tadi udah enak loh. Antum perhatikan aja lafal-lafal. Idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalatha. Bahkan al-am urida bil khos di hadis ini ada dua kata. Ayo sok. Enak gitu, ayo. Ayo. Dua kata, antum jawab satu aja. Terus al-amal makhsus ada satu kata. Dan yang al-amal makhsus ini ana udah jabarkan di hadis sebelumnya. Pengen tak lempar satu-satu ini. Ayo. Ayo ini sebentar. Itu ada yang jawab paling belakang gitu. Ashabul wara, ya masyaallah. Ashabul ukhdud. Ayo. Fadhal. Itu yang mana? Min naumi yang mana, yang amur bil khos atau ini? Ala amurida bil khas itu naumihi ala amurida bil khas. Khata. Setengahnya udah benar antum. Pilihnya salah, bukan yang ini. Min naumihi ini al am al makhsus. Kenapa begitu? Karena ada lafal enggak, ya ini naum betul. Kan kita ngomongin naum, ini naum am. Tapi bukan gitu, istai'e namanya. Kok tambah ribet jadinya? Gini loh, al-aminahum. Tidurnya kan tadi specify tidur apa? Tidur malam. Berarti kan umumnya dikhususkan kan? Dari mana antum tahu itu? Dari lafal apa antum tahu itu tidur malam aja? Batat ya duhu. Dari kata batat. Bata ya bitu itu. Ya gak? Paham gak disini? Ini yang disebut am makhsus, umum lafalnya ada pengkhususnya, baik di dalil yang sama atau di dalil lain yang antum tahu, itu disebut am makhsus. Sekarang itu antum alhamdulillah jazakallahu khair, udah walaupun kebenarannya ada syubhat tapi bagus. Ayo Mas Fajri, Fajri siapa sih namanya, Arif, sorry, ayo fadal. Urida, bukan uridu. Uridu, alam, uridu. Saya pengen dong, berarti bukan antum yang pengen. Alam urida. Mana di sini? Alam uridu khas. Mana? Kemaluan. La yadri aida batat. Enggak. La. Enggak begitu memahaminya. La. Iya, bisa ke kemaluan, tapi enggak ke situ. Enggak itu jawabannya. Ini tidak relevan dengan pertanyaan. Enggak. Anda ini ingat di sini masalah-masalah amri bil khas, al-amal makhsus. Ini masalah lafal, bukan masalah jumlah. Bukan masalah jumlah kalimat, bukan. Masalah satu lafal. Maka ada dua lafal, bilang dua kata. Salam Mas Arif. Tafadhol, dua kata loh. Dan antum perlu tahu bahwasanya umum itu adalah suatu sifat untuk kata kerja atau kata benda. Ikhwan, kata kerja, kata benda di sini. Dua kata benda di hadis ini, ajaib, gampang loh. Ana udah kasih kisi-kisi antum, betul-betul mudah loh. Sampai enggak bisa jawab itu
Antum harus banyak minum madu kayaknya. Ayo ikhwan. Hah? Al-ina, apa jelasin? Al-ina, jelaskan. Kenapa dia bagi antum umum yang diinginkan darinya khusus? Dan kok bisa memahami itu? Kenapa khusus ini, di mana ina ini bejana khusus apanya? Kok bejana khusus? Apa sifat khususnya itu apa? Gak nyampe, anda yakin antum gak nyampe? Jangan paksakan diri, nanti antum pulang-pulang istri antum gak tahu antum ngomong apa. Ayo, siapa yang nyampe akalnya? Ayo. Atau anda kasih tahu dah lafalnya, antum cari tahu apa khususnya. Ayo, bisa? Oke? Gitu ya? Pak udah sebut loh tadi. Anda kasih tahu lafalnya, antum jelasin kenapa khususnya. Khususnya di apa? Di lafal-lafal tersebut. Oke? Anda ulangi lafalnya. Anda ulangi hadisnya. Jika seorang dari kalian terbangun dari tidur malamnya, ini jelas sudah selesai ya ini ya. Tidur malam sudah selesai. Ini ammaksus. Maka janganlah dia apa? Mencelupkan tangannya di bejana hingga dia mencuci tangannya itu 3 kali karena dia tidak mengetahui di mana beredar tangannya semalam, gitu ya. Oke, sebelum anda sebutkan lafalnya, antum bisa sebutkan nggak? Yad, apa pun khususnya? Makna tangan di sini tidak secara umum tangan itu kan bisa diartikan sampai dari ya, sampai. Ya. Ya, 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 itu umum. Di yang mana gitu loh. Ya. Apakah cuma sampai pergelangan tangan, sampai siku atau sampai atas? Ya, khususnya diperlukan penjelasan yang lebih dari hadis lain. Khususnya apa? Berarti mana? Tangannya bagian mana, Pak? Anda sudah sebutkan loh tadi padahal di awal hadis ini mencuci yang namanya bukan, bagian tangan yang khusus ini apa? Ini kan umum nih. Nah, berarti namanya one part. Ini, betul tentunya. Umum nah, kekhususannya di mana pergelangan ini kan? Pergelangan tangan paham nggak sini dari mana antum tahu hadis tentang seorang yang dinasihatin oleh Rasulullah SAW bahwasanya apa itu ana lupa secara detail cuma secara makna bahwasanya dia menolak nasihat itu ternyata dia bangun tidur dia dapati tangannya masuk ke lubang. Oke, okay. Itu berarti kalau memang antum mengambil dari hadis lain qorinahnya, pengkhususnya berarti dimasuk dalam ammaksus, Pak. Tapi menurut anda enggak gitu. Karena seseorang ketika dia tanpa melihat hadis lain pun dia tahu bahwasanya maksudnya sini aja. Kenapa begitu? Pakai logika aja, Pak. Ini kan konteksnya dia mau wudu nih di bejana. Nah, kan kita kan namanya wudu kan paling inti di sini, Pak ya. Seperti wajah di sini enggak? Eh enggak? Enggak mungkin kan sampai sini kan? Enggak gitu kan? Berarti yang inti sini, Pak. Jawaban itu benar, cuman untuk penjelasan korina untuk apa menyambungnya itu yang belum tadi. Nah, kaki membasuh kaki kan pakai ini. Pakai tangan telapak tangan doang, enggak usah pakai ini ya enggak? Berarti terintinya wudu itu di sini. Gitu loh. Makanya kita khususkan di sini. Sampai sini paham enggak? Jadi am murida bil khas itu terpahami oleh pembaca. Oh ini gak mungkin maksudnya umum. Pasti maksudnya itu doang gitu loh. Paham ya ikhwan? Iya. Nah satu lagi. Ayo Pak Andi udah jawab. Satu lagi lafal yang menunjukkan am murida bil khas. Pak Andi boleh pulang sekarang Pak Andi. Ayo am murida bil khas. Satu lagi. Satu lafal lagi. Ini udah dijawab tadi. Satu lagi. Dan tadi udah disebutkan sebenarnya kisi-kisinya. Satu lagi. Dan ini agak lebih sulit memang daripada lafal yad tadi. Lebih sulit untuk menafsirkannya. Amurin ibn Khas lebih sulit. Oke. Kalau antum bisa jawab, anak kasih antum kacamata anak. Karena ini udah rusak sebenarnya. Anak mau ganti. Ayo.
kayak susah ini. Karena yang kedua ini emang butuh betul-betul lebih. Hai, gimana Ikin? Mas Arif, gimana? Antum dari tadi ngobrol, ngobrolin apa? Ngobrolin dagangan atau apa? Ayo jawab. Ayo apa? Kira-kira diskusi, hasil diskusi antum sama Ikin apa? Dia walaupun kameramen anak enggak tahu dia. Karena anda pernah enggak pernah ngajar ini. Lima menit lagi ini jam 9. Ayo, Ashabul Wara, Ashabul Ukhdud, ada yang paham? Mana? Hafal satunya lagi? Mas Aga, udah ngopi belum bro hari ini? Ayo? Gak ada kayaknya. Lafal yang kedua adalah ina. Kan, Mas Arif, kan. Dari tadi jawab bro, dari tadi jawab. Nah iya, sebabnya apa? Pikir, kenapa? Ayo, kenapa ina? No, enggak gitu. Enggak ke situ. Antum jangan nyasar. Dari tadi nyasar mulu. Udah berusaha bener antum, alhamdulillah siratal mustaqim, cuma nyasar mulu. Enggak gitu. Ada kasih tahu antum, ina itu bedanya dengan kaas apa, ikhwan? Ina itu adalah wadah yang berair. Kaas itu adalah wadah buat minum tanpa air, biasanya khomer pakainya. Itu bedanya itu, oke? Okay? Ina itu kan wadah, bisa dipakai untuk apa aja, untuk makanan, minuman, umum bukan? Ayo, khususnya di mana? Ina apa di sini maksudnya? Ah tadi, siapa yang jawab tadi? Ina apa tadi? Ada yang jawab tadi? Hah? Gentong wudu, ina ul wudu, itu. Antum jawab tadi ina wudu. Hah? Ya udah pulang sana. Ina wudu. Ina itu kan wadah itu, apapun yang berair ya. Bisa buka buat wudu ada. Bak mandi antum ina bukan? Ina bisa buat wudu enggak? Bisa buat wudu. Sekarang kalau bejana buat minum beda lagi. Teko itu ina bukan? Ina. Tapi kan antum nggak bisa masukin tangan di situ, enggak? Maka ina di sini maksudnya ina ul wudu. Kenapa anda sebut kayak gini ya, Kwan? Kenapa anda sebut? Kenapa ini disebut am urida bihil khas? Tergambar di benak antum wadah di sini, ya wadah untuk wudu. Kenapa begitu? Antum tahu air sungai, laut. Kalau antum mau wudu di situ, perlu cuci tangan nggak? Sebagian orang mengatakan nggak perlu khalas yang seperti itu, mah. Kenapa? Karena tidak akan mengotori juga wadah tersebut, ya nggak? Karena air laut luas, nggak bakal terkotori, nggak bakal terkontaminasi dengan itu. Begitu. Ini menurut sebagian orang. Makanya disebut ina di sini ina khusus untuk memang untuk wudu sehingga tidak terkontaminasi itu. Ya. Paham nggak ikhwan sampai sini ikhwan? Apalagi kalau misalnya nih kita misal pakai apa keran gitu kan, toren itu ina bukan? Ina juga, wadah air dan bisa buat wudhu. Tapi kan antum pakai keran nggak? Pakai keran. Sekarang setelah bangun tidur wajib nggak antum untuk cuci tangan 3 kali dengan keran? Lihat hadisnya, fala yaghmis yadahu fil ina. Janganlah dia mencelupkan tangannya ke ina. Ini ada pencelupan enggak sini? Enggak ada. Walaupun ini ina, pakainya dari ina, airnya dari ina, dari toren. Maka cuci 3 kali enggak tangannya? Enggak. Enggak sampai wajib. Faham ikhwan? Maka ini berlaku lebih khusus untuk tidur malam. Kemudian tangannya khusus di sini, ya. Kemudian khusus untuk orang yang wudunya celupin tangan langsung dari kolam, bak mandi, ember, nah itu seperti itu, paham ya ikhwan? Adapun kalau dia punya gentong gede terus ada kucurannya, itu nggak perlu 3 kali cuci setelah tidur malam. Sampai sini paham ya ikhwan? Selama ini sejujurnya, jujurli antum, setelah tidur malam, apakah antum mengamalkan 3 kali ini dengan hadis ini? Ngamalin enggak?
Harry, eh enggak, Harry mana? Eh antum siapa? Satria, ngamalin enggak? Enggak kan? Yang tegas, ngamal enggak kan? Ah, masya Allah. Siapa antum ya? Enggak lah, kayak gini bukan Dimas ini. Sidki. Hah? Fiki. Hah? Ngamalin gitu enggak? Pas wudu 3 kali. Oh ya. Itu ngamalinnya apa karena khusus tahajud malam atau karena memang mengikuti sunnah Nabi 3 kali untuk sebelum wudu? Sunnah wudunya setiap wudu emang kayak gitu antum. Nah, ini berarti bukan karena mengamal hadis ini. Iya. Begitu. Pak Jeffrey. Siapa namanya? Fikri. Zulfikri. Dekatlah Zulfikri Jeffrey enggak jauh-jauh. Hah? Ngamal ini enggak? Enggak. Karena pakai keran gitu ya. Ya rata-rata pakai keran sekarang. Tapi ketika nanti suatu saat antum mau mengamalkan pakai ember langsung ciduk ini, maka dilarang. Itu. Maka dilarang. Enggak boleh langsung antum ciduk langsung tangan antum ke dalamnya. Melainkan harus cuci dulu 3 kali setelah tidur malam. Suatu saat antum akan mengamalkannya kok. Iya. Misalnya keran rusak. Terus saya udah pakai ember. Nah sekarang bagaimana caranya untuk cuci tangan? Sementara kan ini gak ada ember. Gak ada keran. Bisa pakai gayung. Enggak? Ya kali. Nah sebagian ulama mengatakan kalau gak ada gayung gimana? Gak ada gayung, gak ada daun, gak ada gelas, gak ada apa, gak ada. Cuman tangan sama ember doang. Air. Sebagian ulama mengatakan karena menghindari larangan ini, pakai mulut. Hirup, bukan kumur-kumur. Terus cuci. Gitu. Iya, anda pernah mendengar penjelasan ulama seperti ini. Untuk mengamalkan hadis ini, jangan sampai. Sampai 3 kali. 3 kali. Apakah yang dari mulut kemudian najis? Enggak lah, kan mulut kita enggak najis. Apakah air berubah statusnya? Tidak berubah. Tidak pula musta'wal. Karena kita menghirupnya bukan dalam rangka wudu, melainkan dalam rangka untuk memindahkan air menuju tangan. Atau disebut sabul ma bilfam, yaitu sab itu apa itu sab? Menuangkan air dari mulut gitu. Nah, itu bisa. Begitu ya, ikhwan. Oke? Karena mulut ini bukan mahalun najasah, bukan tempat najis juga dan tidak kena najis juga, gitu kan? Ya, adapun tangan setelah tidur malam ada posibilitas untuk ngorek-ngorek tempat yang mungkin berpotensi kena najis. Begitu. Fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Dia tidak tahu di mana bermalam tangannya. Sampai hadis ini aja, ikhwan, ya. Ada pertanyaan enggak sampai sini, ikhwan? Ya. Tadi disebutkan tentang cuci tangannya di keran itu, Ustaz. Di keran. Ya, kan hitungan 3 kali itu gugur ya. Kalau pakai keran. Gugur apa nih? Maksudnya enggak perlu 3 kali. Ya. Bagaimana dengan wudu yang mengusap tangan pakai keran itu di mana? Hitungannya? Satu, ya, yang benar adalah satu cidukan dihirup satu kali, bukan satu basuhan, bukan satu usapan, paham nggak? Hah? Nggak paham? Jangan basahin di sini deh. Ini misalnya ini keran nih, ambil, ini satu kali. Maksudnya satu kali ini satu air cidukan, satu air ini, ngerti nggak? Kalau bisa jangan kayak gitu. Kalau dikocorin terus itu terhitung satu. Gitu loh. Di zaman Nabi kan enggak pakai keran kan? Makanya di zaman lagi itu 3 kali sebut satu ini satu apa namanya? Atau ngambil air dari bejana ser. Gitu caranya. Kalau langsung ini ngocor gitu itu satu terhitung. Begitu ya, Pak. Jadi bedakan antara ghusl dengan dalk. Ghusl itu mencucinya, menciduknya, mencucinya. Bedakan dengan marrah dengan dalk. Marrah itu di sini maknanya adalah
pengambilan air atau pendapatan air seberapa, sekali kemudian dua kali gitu. Sebenarnya di zaman Nabi SAW kan kayak gitu ya, dari bejana besar misalnya diambil gitu, terus gitu. Sekarang nih antum ke muka pakai keran, antum gini dia muka antum enggak kayak gini kan, terhitung berapa? Satu. Walaupun antum gini sampai komedonya antum krok-krok, satu. Setuju gak sama Ana? Kalau gak setuju nginep di sini antum. Nah, tangan juga sebenarnya begitu. Ya, begitu. Ya, gini. Kalau gini-gini terus satu. Orang kaki juga gitu, kaki. Iya. Kadang kan orang om-om tuh bapak-bapak biasanya seru, berat tuh kakinya gini ya. Kayak lagi gocek gitu. Kan? Iya. Itu satu kalau kayak gini-gini doang. Adapun kayak gini-gininya, ini namanya dalk. Dalk itu mengusap-ngusap, apa namanya, memijit-mijit, mengusap, mengarsir, itu dalk namanya. Oke? Okay? Paham ya? Coba sekarang lihat nih. Ini keran, ser gitu, ini tangan nih. Berapa kali? Berapa kali? Satu dari segi pendapatan air, pencidukan air. Tapi dari segi dalknya berapa kali? Gua kehitung. Bukan dalknya, ibrahnya. Tapi pencidukan atau pengambilan airnya. Begitu ikhwan. Paham sampai sini? Ya. Oke. Okay. Kumur-kumur. Bentar, kumur-kumur. Ya. Berapa kali? Satu ini nih. Berapa kali itu? Banyak. Banyak di sisa makanan nih. Keluar-keluar muntah, banyak. Nah, itu baru berapa? Satu. Tambahin lagi. Dua. Iya kan? Enggak antum di keran. Gitu. Enggak. Gitu. Apa tadi mau nanya apa lagi? Kalau memang ternyata antum niatkan gak diputus, misalnya tetap aja lanjut, pakai niatan bahwa ini satu. Walaupun tetap aja satu. Niatan dua, pakai niatan. Kalau emang gak antum putus dari keran. Mungkin antum berpandangan ini kalau diputus kayak mubazir gitu ya. Ini enggak? Karena ini kan air dibiarin ngocor gitu, mendingan sekalian. Pakai niatan aja supaya seolah-olah antum dalam berkali-kali ini antum memutuskan ini satu, dua, gitu. Walaupun barang. Tapi Allah alam ana lebih tenang dengan memisahkan sejenak supaya terasa ada jeda dan beda antara satu dan dua dan tiga. Allah alam. Tapi tetap sah itu ya, bisa jadi tiga walaupun nggak diputus. Tapi dengan niatan ya. Ada lagi ikhwan? Hah? Ada lagi gak? Kalau gak ada lagi, anda tutup nih. Ayo, tafadhol. Ini? Ini 330 mili kira-kira. Bisa? Bisa? Hah? Oh, kok bisa habis? Harus diukur lah. Hah? Ah. Antum duduknya jangan kayak gitu ya, benar duduknya. Ah, benar. Kayak gitu enggak beradab. Ya. Nah, kalau kakinya habis, antum cari air bisa? Minta sama teman. Bisa enggak? Enggak ada. Kemungkinan enggak ada. Jangan pakai ludah, ya. Enggak sah itu. Ya. Sekarang adalah kalau air seperti ini sebenarnya udah bisa 200 mili, 300 mili insyaallah bisa, tapi harus diirit-irit dari awal. Ini salah kalau misalnya dari awal memperbanyak untuk basuhan wajahnya banyak itu. Akhirnya habis di kaki enggak dapat. Sah enggak? Enggak sah. Sampai dia mendapatkan air. Nah, di antara syarat sah wudu adalah mualat. Mualat itu berkesinambungan.
jarak antara dia kepala, maksud kepala dan telinga dengan kaki, kalau dalam pencarian lama terputus itu, paham nggak? Terputus sehingga nggak sah wudunya gara-gara terlalu panjang jarak waktu antara telinga sama kaki. Begitu. Tapi kalau emang dia mau nerusin, emang cari air segera. Ternyata pas lagi safar di bis, emang gak enak sama orang samping, pak, minta air dong pak. Buat apa mas ya? Buat cuci kaki. Orangnya marah mungkin, enak aja nih buat minum saya, buat cuci kaki gitu. Merasa terhinakan, kan gak mau dia. Dan ini bis patas, gak ada AC, gak ada toiletnya. Atau ada toiletnya gak ada airnya misalnya. Maka terus gimana dia? Tayamum. Kalau di safar ya, kalau di bis ya, tayamum. Dari mana dapat debunya? Gak bisa di bangku, gak ada. Bangku gak ada debu. Kecuali itu bis, bis yang udah puluhan tahun terbengkalai, gak ada debunya. Di bawah debunya. Iya, di bawah. Iya. Di tempat bekas injakan sendal antum itu di bawah tuh tok nempel-nempel ya, itu debu, itu baru debu hakiki, itu debu. Kalau di jok mah enggak ada debu ikhwan, kecuali kalau itu mobil enggak pernah dibersihin gitu. Apalagi pesawat, bukan di jok debunya, di bawah banyak tuh debu tuh, kumpulin arsir set. Kumpulin dari teman-teman yang lain juga, kumpulin tuh. Bang, misi bang, kaki bang. Ya, kumpulin, plek. Nah, tuh, debu tuh. Ih, beneran. Karena harus nempel, itu turap itu harus nempel ya, Juan. Kalau gak ada nempel, gak ada dong kayak mum. Gitu. Kalau terlalu bersih, gak ada debu, ya udah. Sholat dengan keadaan itu, selama memang waktunya mepet, sholat dengan keadaan tanpa tayamum, tanpa wudu. Yang penting jangan keluar waktunya, jangan keluar waktu jamak gitu. Iya. Kalau tetap ngotot juga mau nyari air, mau nyari debu, keluar aja dari bis atau dari kereta. Insya Allah ketemu itu. Keretanya lewat sawah, banyak tuh air tuh. Iya, keluar. Jangan lupa bawa tasnya. Karena tuh enggak bakal balik lagi habis itu. Iya itu ya. Nah, seperti itu, Mas Bro. Ada lagi, Kwan? Oke, kita cukup sampai sini insyaallah ya. Jazakumullah khairul jaza. Insyaallah kita ketemu lagi pada pekan mendatang. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.